mungkin buat teman-teman semua mungkin bisa boleh nggak percaya lah, mau belanja 3 juta itu bisa masuk dalam satu sepeda motor. Jangankan kok teman-teman ya, teman-teman yang saat ini sedang lihat video ini, saya sendiri aja ini seakan-akan nggak percaya loh, 3 juta muat dalam satu rombong sepeda motor, dibongkar satu pickup guys gitu. Ini kita YouTube. Ini guys, kita lagi bantu atau nungguin lah guys, ini ada teman kita yang lagi bocor bannya guys di perjalanan guys. Ini bannya lagi kempes guys. Waduh, ini ada apa, halangan yang enggak terduga, halangan yang ya pokoknya enggak diharap-harapin lah guys. Ini jamnya ini masih jam berapa ini ya, jam 4 lewat 20, jadi ini memang jam krusial buat kita pedagang sahur keliling, karena ini jam-jam yang sangat ditunggu-tunggu. Sebentar lagi ini subuh, turun subuh ya, ini biasanya ibu-ibu lagi ramai belanja ini. Ini dengan mas ini, aduh sakit kalau guys, masih guys ini. Tapi kebetulan ini ada teman sejati ya, teman sejati guys. Teman sejati mas Gapo ya. Sampanmu sampe ini kebaik, ini mau ini belanja entek piro mas? 3.000. 3.000 itu satu sepeda motor ini. 3.000 itu satu sepeda motor ini. Masa Allah, guys. 3.000 bisa muat sak mene mbane, guys. Sampean bisa kebayang, guys. Ini 3.000. 3.000 itu 3 juta, guys. Muat dalam satu sepeda motor. Jadi, kalau seandainya ini banyak kempes, ya emang nggak kuat, guys. Bisa kebayang guys tuh, dibongkar ini bisa satu pickup penuh. Ini yang saya heran ini cara penyusunannya ini loh guys. 3 juta tapi bisa masuk dalam satu rombong sepeda motor guys. Mas lah, sampean mau wis neng pasar apa urung? Oh, aku belum ke pasar. Belum ke pasar. Iya. Nah, ini ketemu guys, di jalan temen. Ketemu di jalan. Susahan, kasihan. Nah, gitu ya guys ya. Enggak saya tulungi nanti nangis. Ini bisa kebayang guys. Dibongkar itu satu pickup penuh ini guys gitu. Dibongkar satu pickup penuh pun itu masih dikeluarkan lagi gitu. Ini pokoknya yang saya heran itu cara penyusunannya ini loh guys. Nah. Ini ada teman kita juga ini yang ya solidaritas lah, kita solidaritas antar teman penjual sayur lah ini. Jalan kotak kacerong jalan ada sak maksir ya rasanya ya. Lo iya, engkau kayak ngene kan kayak orang jatuh lah. Kayak orang jatuh, jadi kita dari kejauhan itu kok ada yang jatuh-jatuh seperti ini kan, saya kira jatuh atau kecelakaan kan gitu ya. Tapi ternyata ini bannya kempes. Kempes itu alhamdulillah ada masnya, mas gabuknya itu datang. Jadi ini sebenarnya mau berangkat ke pasar ini, tapi melihat temannya ada musibah ban kempes lah itu. Ini jadi dagangannya dimasukkan sini semua itu sudah full ini guys. Mas eh? Intinya solidaritas yang sangat tinggi. Sip. Ya wes ya, aku disek ya. Jati.
mungkin buat teman-teman semua mungkin bisa boleh nggak percaya lah, mau belanja 3 juta itu bisa masuk dalam satu sepeda motor. Jangankan kok teman-teman ya, teman-teman yang saat ini sedang lihat video ini, saya sendiri aja ini seakan-akan nggak percaya loh, 3 juta muat dalam satu rombong sepeda motor, dibongkar satu pickup guys gitu. Ini oke Mas E, maaf aku nggak bisa bantu selebihnya Mas E. Terima kasih, saya lanjut lagi. Oke, terima kasih, Sian Tani. Oke, teman-teman, kita ini sudah selesai kayaknya teman-teman. Ini udah kosong semua. Jadi ini nah, ini udah kosong semua. Jadi udah selesai, kita mau lanjut lagi untuk berangkat. Kita sendiri mau berangkat, teman-teman. Itu kendaraan saya. Ini mau berangkat lagi. Ini dong. Ini dong.